Daripada ayat yang 108 sehingga kepada ayat 110. Kemudian ayat ni masih lagi hubung kait dengan orang-orang munafikin yang mereka membangunkan sebuah masjid. Masjid yang mereka membangunkan tu adalah bertujuannya nak beri mudarat. Dinamakan masjid dirar. Nah, masjid nak buat mudarat ke orang Islam, ke orang mukmin. Karena kita maklum, kita orang mukmin ni duduk di mana-mana pun bila kapur Islam, dia tak sudah dengan tidak ada masjid. Maksudnya, tak sudah dengan tidak ada tempat berjemaah. Sama ada masjid, surau, madrasah. Pentingnya, tempat yang tidak malu orang pergi ke sana. Dengan bahawa bukan milik kos. Nah, ha, kalau masjid, ha, dijadikan wakaf. Begitulah surau hak yang diwakaf. Baru orang suka nak pergi berjemaah. Kalau hak peribadi, hak milik untuk dia, orang segar lah. Ha, sebab dia tak lepas. Walaupun jemaah, dia berjemaah di situ, tapi tempat milik. Maka tak lepas tutup teh fardu kifayah. Nah, kan orang segar-segar nak pergi kan? Ha, mereka tempat tu tempat hak tak ada milik siapa. Tempat yang panggil tempat tengah. Tempat hak wakaf. Orang tak segar. Pak tak pergi juga tu bukan segar. Nah, hatta nafsu di mula kita tu kan. Baik. Ah, itulah asalnya. Lalu mereka saat itu cara mana nak we pecah? Tengok cari jalan eh. Nak we jadi pecah buat satu masjid lagi. Ha, sebab itulah apa dia tu setengah ulama tu ambil pada ayat situlah tak boleh berbilang-berbilang masjid dalam satu kampung. Yakni berbilang masjid yang dibuat jemaah satu kampung jadi pecah. Ha, pecah ha? Ha, nah. Ada setengah tu buat masjid untuk jemaah dulu. Pada lama jadi ke jemaah. Ha, pecah. Dua. Buat sebab pula tiga. Itu ha, dah. Ha, tu yang takut jadi masjid dirar. Kadang-kadang masjid dia molat-molat dah. Buat asal lagi kerana dah lah. Modal dan sebagainya. Ha, tu jadi. Jadi mudarat jadi pecah. Pecah dua buah. Itu panggil masjid dirar. Kerana Allah Ta'ala sebut dia di sebelum ayat tu bukan? Allah sebut dari ayat yang sebelum tu. Ha, mana? وَالَّذِينَ اتَّخَلُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا إِلَخْ. Dah sebut sarah dengan masjidan diraran kan? Ha, dan setengah daripada orang munafik itu segala mereka yang bina, yang buat akan masjid kerana buat mudarat. Ataupun hal kadang mereka itu yang buat mudarat akan saudara mereka itu. Asal di mana berlaku? Pada masjid gubah. Nah, dia tulis gubah. Nah, tapi dia baca dengan luar amiah. Qah jadi go. Gubah. Nah, kita pergi Madinah kan selalu lagi ziarah situ. Masjid awal-awal dibinakan. Pada awal Nabi tak tahu sallallahu alaihi wasallam nak tahu mana niat demo. Ya itu kan manusia sama manusia tak boleh tahu bagai zahir atau bagai yang raib ataupun batin malaikat dengan beritahu oleh Allah. Dia pun tahulah. Ha, bila tahu tu lah dia suruh bakar masjid tu. Ha, nah. Tak apalah jika punya dia punya kuasa. Ha, nah. Ha, begitu atas orang yang kuasa sebagai kuasa mutlak lagu tu cara tegur mungkar dengan perbuatan ke panggil. Ada kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ha, nah, kalau tak kuasa dengan perkataan ha gitu. Ha, dia bakar, suruh bakar. Nah. Mari di belakang pula Allah larang terus dia. La taqum fihi abada. Ha, kepala ayat sini. Jangan engkau, hai Muhammad, jangan engkau semahyang padanya, pada masjid dirak tu, abadan selama-lama. Ha, lepas bila? Ha, lepas tu nak taruh apa? Kau taruh, dorak ke belakang pula ni. Dia disambung-menyambung tu dah. Ha, lalu tu, maka diruntuh akan dia yang ni suruh oleh Nabi SAW dengan meruntuhkan dia. Ha, bila putus dah, dan menjadikan tempatnya itu tempat tahu bangkai. Nah, dan dijadikan buang bangkai-bangkai dan sampah-sampah tahu situ. Ha, nah, nak jatuh
Tengok buat masjid rupa tu molek, tapi niat tu jahat. Ha. Lepas tu kadang-kadang orang bangga dengan buat masjid ni, jangan bangga lah. Ha. Tu. Lepas tu kata pentingnya ikhlas hati. Betul-betul buat apa-apa pun kerana Allah. Kalau buat kerana lain ke, kepada maksiat batinah. Ha, dengar Nabi suruh bakar. Nah. Tengah-tengah ni muda tunggu nanti dia nak dibuka masjid baru. Dia klik mari panggil puak sahabat, tanya siapa ada keluarga di sana. Ha, kami Rasulullah. Ha, mau pergi, ambil pergi bakar. Dia senang bakar. Tu yang masjid buat dengar. Lepas tamah. Batal tamah pas marah gini. Ada radah. Oh, dah itu kan. Tak ada kena simu minyak. Takau cucuk daun lah. Rumah kita tak sagu lah. Allah, apa malak. Oh, selalu dah. Lepas kata bumbu tak ada lah. Itu, dah itu kan. Habis. Apabila sudah habis dah tu, suruh tempat tak sapah. Menghina pula. Tengok. Itu makna tak dunia tu nampak hina dia keji. Nampak kita nak buat zuhir ni. Jangan comel. Buat boleh zuhir ni. Batin ni, Pak Jawa. Batin ni lah. Tu. Itulah yang kita boleh ambil atibar. Lepas tu sambung. La masjidun mai muktada syukur yang mengaji kaedah. Maksud lam taukid pula. Tak kata masjidun saja. La masjidun. Dia panggil lam taukid. Maknanya la masjidun. Yang ni sungguhnya. Tu ambil mana lam tu. Sungguhnya. Masjid yang dibina atas taqwallah. Yani masjid yang telah bina akadia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas asasnya taqwallah. Tu maknalah masjidun usisa ala taqwa. Sungguhnya masjid yang dibina, yani masjid yang telah bina akadia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas asas taqwallah. Nah, nak letak asah tu apa asah? Taqwa Allah. Ada pun masjid hak nu tu asahnya dirar. Beza tu. Walaupun besar, hak nu molek, tapi asahnya dirar. Asahnya niat tak betul. Ha, hak ni tak kerana Allah. Ya mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke Madinah, dia bina masjid ni dulu ni masjid Quba. Nah, di rumah Abu Ayyub. Al-Ansari. Dia duduk situ dulu. Bina situ, aduk jemaah situ. Kau bina, mungkin nanti bertahun-tahun bina masjid tempat kita. Bertahun-tahun. Tak itu kan? Menara saja tu lah, maknya anak dah. Bina masjid juga, letak. Ambil batu, letak sini. Tak kata, nak buka luar sana. Jangan tu hazihil buka atas masjid. Jadi, kau menjadi kebongan ini masjid. Akak naik. Tak pocok tia, pocok tia. Boleh semaya, buat pagi tengah hari tu, boleh semaya. Ambil daun, tak terduduh di atas. Jadilah tu. Nah, itu apa? Tahu nak sudah. Oh, itu kan. Tu dia asahnya. Pas asahnya apa? Taqwa. Allah Ta'ala kata, Allah kata, ala masjidun usisani bina mafu. Bila kita pusing klik ke bina fa'in, maknanya ala masjidun assasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assasa mana aibanahu. Yang telah dibina, yang telah bina akhirnya atas taqwa Allah ni, atas takut akan Allah. Atau perbuat ni semata-mata kerana ta'at akan Allah. Daripada mula hari engkau hijrah, min awal yaumin. Masa letak asah tu bila? Daripada mula hari engkau hijrah, pindah jai ke Madinah. Dekat dengan rahsia ada hijrah tak? Hijrah jai. Jai. Apa kita kata jai lah. Jai ke berapa. Harap hijrah. Jir. Hijrah. Nah jai. Pindah. Mula hari engkau hijrah. Mula hari engkau pindah. Yakni daripada Makkah. Pindah ke Madinah. Nah. Itu khabar. Ahaqqu an taquma fih. La masjidun mubtada jumla usisa yang mengaji kaedah kata pada maharapak sifat pada masjidun khabarnya ahakku tu khabar situ ialah terlebih mustahak terlebih sebenar antaquma fihi
Kalau Arab dia tafsir ahaqqu minhu, dan lebih mustahak, yani daripada masjid Dirak tu. Antaquma fi, dengan bahawa engkau berdiri, maksud semayang padanya, pada masjid yang dibina atas asas takwa. Ha, hak ni hak lebih sebenar ni. Ha, sebab bina dengan ikhlas. Asabe tengah-tengah orang dia tasmihillah, orang tua dulu. Orang tua dulu ya sungguh ah. Ha, bila tahan nak kerohak ni bagi apa tias putung, ha, kayu cengar dia ambil buat rasuk honya kan. Ha, tersangka kekal berapa tahun siapa anak cucu. Pada mula nak punggah main-main lah. Ha, nak buat baru, hok molat. Ha, kata. Ha, mana asah takwa. Asah dia takwa. Baik. Kemudian sama ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, padanya khabar muqaddam semula, rijalun mubtada muakhar panggil, padanya yakni pada masjid yang dibinakan atas asas takwa tu, ada pada masjid tu tu rijalun, beberapa banyak lelaki. Yang ni banyak lelaki daripada orang Ansar. Ya, orang Madinah gelaran dengan orang Ansar. Kerana mereka yang menolong kan. Orang muhajirin mari dari mana-mana negeri. Terutama mari daripada Mekah. Puak muhajirin, puak hijrah, puak pindah tu. Pindah negeri, mari duduk di Madinah. Puak Madinah lah tolong sepenuh-penuhnya. Hingga lekat gelaran Ansar. Nah, puak penolong. Daripada orang Ansar lah. Yang kasih bersuci, yang suka mereka itu bersuci. Siapa bila turun ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi cari puak di Gubah ke apa Gubah. Nah, maksudnya kata fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Sama ayat wallahu yuhibbul mutahhirin. Asalnya mutahhirin. Isifa'in daripada yatatahharu tadilah. Ha, cuma dia apa dia? Asam mutatahhirin. Dia permati ta. Ha, ta za'adah ba' ta'fa'un. Tatahhara yatatahharu tatahhuran. Lepas tu, ha, dia tukar ba' lah kan? Tatahhara, ha, maknanya, dia nak idram ta masuk dalam ta, dia permati ta. Tatahhara. Tatahhara. Yang nak masuk ta dalam ta, nak masuk tak boleh. Dengan keadaan berbaris gitu dia kena mati. Bila mati ta nak baca macam mana? Huruf awal huruf awal sakit tak boleh nak mula dengan dia. Panggil Hamzah Hosa lagi. Pak bertolong untuk nak mula dengan dia. Dia panggil Hamzah Hosa. Ia tawassala biha. Nah, supaya nak buat wasa dengan dia. Bila panggil Hamzah Hosa lagi bunyi. Ittahara. Lepas tu idram. Ittahara yattaharu. Ha, sifat eh mutahhirin. Ha, betul sarah cara tu. Adapun ayyatattaharu tu atas asal kaidah. Tattahara yattaharu tatahuran. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ha, sifat yang bagi sana. Artinya dan Allah Taala itu yuhibbu kasih, ini kasih ya. Ketika dia faham lagi. Allah tu kasih ia akan segala orang-orang yang bersuci. Allah kena sangat ke orang-orang yang bersuci. Eh, bersuci macam mana mereka nak taklah turun ayat puji ni? Ha, kait dengan ayat ni. Bila ayat ni diturun ke atas dia. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Rahimahullahu ta'ala tuai kitab sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ada riwayat hadis, riwayat daripada Uwaimir bin Sa'idah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ia, pergi ia akan mereka itu. Mereka mana? Mereka itu ni mereka lelaki yang kasih bersuci tu. Dan bila ayat kata ada di sana tu dia kampung masjid berubah tu beberapa lelaki yang suka bersuci. Eh, sucilah mana mereka itu? Nabi kita tanya, dia gesik tanya. Gapo ayat ada puji ni? Orang macam mana ni? Jadi di sini kita reti bahawa di kalangan sahabat tu kadang-kadang dia amat tak ada dengar perintah daripada Nabi, selalu dengan ijtihad dia buat. Nabi tak tahu lagi dah, dia dah amat apa.
Tua-tua ayat ada di sana tu padanya ada beberapa lelaki yang suka bersuci. Ha, Allah kena kasih ke orang-orang bersuci. Lalu dia pergi periksa, dia tanya, "Gapo amalan mereka ini?" Ha, nah. Sebab itulah makna zaman kita hidup berlaku. Hak tak ada zaman dia tak buat. Mai berlaku je dia kata tiap Nabi tak buat tak leh. Tengok Nabi tak rupa lagi ni. Belum tahu ayat tu. Nah. Mana kita duk buat gapo kalau Rasulullah tanya, "Rasulullah, boleh tak ni buat lagu ni?" Misalnya. Nah, ni tak ada orang nak tanya je tak ada dah. Tanya tak ada tu, tanya ulama tu. Atu ulama ijtihad tu. Kata, ni kau Allah pahak kita. Punih hak kita. Ah. Baik. Ha, tengok. Lalu tu ada riwayat daripada Uwaimir bin Sa'idah bahawa Nabi SAW datang ia pergi ia akan mereka itu akan lelaki yang kasih bersuci tu pada Masjid Guba. Ha, jadi di kampung tu. Ha, nah, kampung Guba. Di sana maka sebenarnya bahawa Allah Ta'ala telah membaikkan puji atas kamu pada bersuci. Maksud ayat ni, Allah membaikkan, Allah puji sungguh kamu. Puakmu luak macam mana Allah Ta'ala puji menang puakmu. Haa, di mana Allah telah membaikkan puji atas kamu pada bersuci. Yani pada bersuci kamu itu. Nak tanya sikit tu, maka apa itu bersuci? Munduk bersuci macam mana Allah Ta'ala puji sangat puakmu ni? Maksudnya tu ayat tadi lah. Lalu puak mereka jawab. Sembah mereka itu, sembah makna jawab. Bukan sembah sujud tu tak. Sembah mereka ini jawab mereka itu ahli Guba tu, ahli Masjid Guba. Jawab kata begini. "Ya Rasulullah, kami lihat Yahudi jiran kami ni." Dia masuk di Madinah, ya puak Yahudi ramah. Kita panggil jiran. Kita kapung. Ni kapung Waislah, ni kapung Bukit Waislah, jiran ke kita panggil. Apa tempat kita ni tak adalah kapung Melayu saja. Betul-betul juga tu sikit. Pak kok nak kono ke? Ha, bercapalah. Ada Islah tak Islah, Islah tak Islah, panggil jiran lah tu. Kata kami ni, "Ya Rasulullah, kami lihat Yahudi." Siapa Yahudi? Jiran kami ini, dia basuh dubuh mereka itu daripada tahi. Apa maksud? Bila berak puak-puak Yahudi, dia basuh. Kita duduk basuh ni lah. Ha, tu jiran kami. Apabila dia qadha hajat, dia basuh. Bila basuh ni tak? Apa yang basuh kan dengan debu? Apa basuh dengan apa? Dengan air ya lah. Tak panggil basuh dengan batu dah. Itu maklum dah tu. Jadi, jiran kami lagu tu dia duduk buat amalnya. Lalu kami, maka kami basuh. Moga tengok jiran kami duduk basuh. Gitu kami pun basuh. Jadi rupa-rupanya orang-orang dulu kebanyakan tak basuh. Kebanyakan istinya dengan umpama batu. Nah, bila berak, sapu. Nah, gitu. Nah. Lepas tu kami tengok jiran kami Yahudi, apabila dia berak, dia basuh. Kami pun basuh. Dan pada setengah hadis, ada satu hadis lain yang telah riwayatkan oleh Al-Bazzar. Ha, oleh Al-Imam Al-Bazzar. Dia riwayat tu, mereka jawab begini. Kami ikut batu dengan air. Kenapa kami ikut batu dengan air? Ha, jadi tak kalau jerai kami, dia basuh saja ya. Kami sapu dulu, lepas tu basuh. Ha, ni baik tetap mengaji kata. Apa dia? Istinya dengan umpama batu, kamanya diiringi dengan basuh. Oh tu afdal. Ya, itu ngaji fiqh dah. Jadi orang dulu, zaman dulu banyak ke sapu. Terutama kok kot tanah-tanah Arab yang bumi kering, tempat kering. Yang lain tu dia panggil panah kering. Tempat kita ni berpanah kan ni. Tapi panah betul lemak. Lemak dia panggil. Tak lemak ni peluh lah. Di sana walaupun panah tapi angin yang pun kering gitu. Nah, panah kering dia panggil. Udara sana. Tempat kita ni panah tapi lemak. Hmm. Jadi oleh itu bila dia qadha hajat, wah lama-lama kering lah. Nah, bila qadha hajat, sapuh lalu. Jadi amal mereka lah tu orang dulu. Manakala Yahudi, ya basuh. Kaminya sapuh dulu, lepas tu ikuti dengan basuh. Ha, kami nak amal lagu tu. Dia kata, kami ikut batu dengan air. Tadi saya kata mudah-mudah. Kami ikut batu dengan air. Mana kami basuh. Ha, kami apa dia? Kami basuh. Kami daripada sapu. Hmm.
Sudah qada hajat, kami sapu dulu. Sudah tu, kami basuh. Tu kanak ki, kami ikut batu dengan air. Apabila dia jawab, maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah. Tu dah tu hadap puji tu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu. Dia tanya, puakmu dua aman ke? Apa tu hadap puji ni mu? Kami buat lagu tu, kami ikuti akan sapu tu dengan air dengan basuh. Dia kata, tu dah. Oleh itu, bila hak tu, maka hendaklah kamu terima, maka hendaklah kamu terima akan dia. Bukan kami dah tu. Bukan hendaklah kami terima lah. Maka hendaklah kamu terima akan dia. Hendaknya, kamu melazimi akan dia. Kalau hak Arab, dia main macam ni. Kita tengok hak Arab. Jadi, dalam Arabnya disebut begini. Rawa bin Khuzaimah fi sahihihi. Telah riwayat oleh Ibnu Khuzaimah daripada Umaymir bin Sa'idah radhiyallahu anhu annahu bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum fi masjid Quba. Bila apa dia pergi masjid Quba. Lalu faqala inna Allah ta'ala qad ahsana 'alaykum thana'a fi tuhur. Fi qissati masjidikum fama hadha at-tuhuru allazi tatahharuna bih. Dia tanya. Qalu jawab mereka itu wallahi, ya ada wallahi lagi. Sini tak ada ada terjemahan ni. Nak ada lagi lah. Wallahi demi Allah ya Rasulullah ma na'lamu syai'an. Kami pun tak tahu juga Allah dah puji kami tu mano. Ya seperti kata sang kipah, hey, nak tanya demo sikit. Orang dia uji demo banyak sangat, demo amal ke apa? Demo nak amal ke apa? Kawan nak ati amal demo. Dia pun, kawan pun tak tahu juga. Mananya gitu. Dia kata, mana lamu? Tu harap yang hebat lagi. Ini masa ambil panak-panak. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, hai Rasulullah, mana lamu syai'an. Dia kata, tidaklah kami tahu akan sesuatu terhadap puji kami tu mana kami pun tak tahu. Illa annahu, malaikat ni tatapinya, kana lana, tatapi adalah bagi kami jiranum minal yahudi, ada jirah daripada Yahudi. Wa kanu, adalah mereka itu amaladiyanya yausiluna adbarahum minal ghaiti, mereka itu apabila dia qadah jak kecil berak, ya basuh. Ini berak lah maknanya. Dubur-dubur tu. Maka kami pun tengok mereka doa amal lagu tu. Fawasalna kama rasalu. Jadi rupanya orang Madinah dulu ya sapu. Apabila tengok Yahudi amal dengan basuh, kami pun basuh hati. Tiru dia tu. Ya basuh, kami basuh. Apa pula basuh ni basuh lebih sekuna pada sapu kan? Tu dia. Lebih sekuna sedap duduk. Kalau sapu walaupun hukum boleh, tak sedap duduk. Apa peluh-peluh ni ingat mau belengah. Dari tawasuh pun hati walaupun peluh pun. Dia peluh alat paketing. Kita pakai paketing. Lalu tu kami tengok mereka buat, kami pun basuh hati. Mana amal basuh kami. Karena jarak kami doa amal dengan basuh, kami pun basuh. Jadi rupa dulunya, mereka sapu. Wa fi hadithin rawahul bazzaru. Ada satu hadis yang telah riwayat oleh Imam Al-Bazzar. Faqalu nutbi'ul hijarata bilma'i. Kami ikut akan batu dengan air. Di mana tu? Kami ikut akan batu dengan mana? Kami mengiringkan sapu. Mana kami qadah jak, berak. Kami sapu dulu. Sebagai amah dulu. Sudah sapu, kami iringi dengan basuh. Tu kali tengah je pekoh apa? Himpunkan. Istimar dengan batu, himpun dengan istinya dengan air. Apabila mereka jawab begitu, faqala huwa zaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata huwa, apa huwa ayyallazi asnallahu alaikum bih, itulah apa itulah, itulah barah telah puji Allah atas kamu. Hak tu dah tu. Dia kata huwa zaka, hak tu dah tu. Fa alaikumuhu, sini tulis maka terima, maka kamu terima, yani maka kamu tetaplah akan dia. Menteruslah, teruslah amal tu, jangan tinggal molek tu, tak puji. Ini menunjuk kata mereka doa amal saat itu. Ya kalau tak boleh, ya tegah lalu dah.
Sebab setengah-setengah sahabat duk mikir nak kuat amalah. Setengah bersumpah tak si tidur malah nak kuat amalah. Setengah bersumpah nak puasa tak si buka. Setengah bersumpah tak si duduk dengan isteri nak buat ibadah. Tahu dia dia pergi selalu. Di mana tempat bicara tu? Di rumah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Nah, bila dia pergi tanya, betulnya tak ada siapa ada kata. Akhir mereka main mengadak dia. Mengadak dia, dia tanya, sungguh tak mu ni? Allah Ta'ala beritahu ke dia, sungguh tak mu ni bersumpah siapa nak puasa tak saya buka? Ha, mengaku. Sungguh tak mu ni tak saya makan hak sedap? Ha, tak saya duduk tempat duduk, sungguh tak? Ha, sungguh, sungguh berlaku. Tapi demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak niat, tidak kuasa, malaikat kami tu nak mendekati diri kepada Allah. Maka dia kata, tidak kamu tahu akulah selebih-lebih segala manusia? Tak akukah? Ha. Apa aku macam mana aku? Aku ada hari puasa, ada ketika aku tak puasa. Aku ketika tidur, sekali-sekala aku berjaga. Aku duduk dengan isteri, sekali-sekala aku tidak dengan isteri. Tu aku, tu jalan aku. Mana lebih pada tu lah. Siapa-siapa benci jalanan aku tu, maka bukan daripada aku. Oh, bertobat apa sih? Haa, dia tak boleh dah. Nah, maknanya tak, dia sokong ni. Allah sokong. Mereka buat amal ke apa? Tuhan puji ni mah. Ha tu kami berok sapu lepas tu iringan bahasa ha tu dah tu dah fa alaikumuhu ay falzamuhu, maka kamu terima yakni kamu tetapkan akal dia tu lah amal dia tinggal. Nah tu dia deh itulah mana katanya tu ayat pujikan mereka, maka dia ditanya gapo muda amal tu hai puji gitu mah. Bila mereka cerita sebenarnya itulah yakni huwa zaka huwa allazi asnallahu alaikum bih, itulah ni barang yang Allah Ta'ala pujikan kamu tu hak tu dah tu amalanmu tu dah tu oleh itu fa alaikumuhu, maka naklah kamu terima keadaan kamu tetap akan dia teruslah amalan tu jangan berhenti ha, istiqamahlah ha, maknanya gitu habis ha, tu sakut dengan ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Itu dia. Supaya ada setengah kita isi pasal orang umur panjang kan kita sampak lah dah. Tahu-tahu ada rumah tak ada. Ada orang umur 110 100, orang lebih dari 100 rumah tak ada di kapung tu. Pakat gila weh. Oi mata dia tak ada kena pakat cermin mata hai. Kadang-kadang ada pergi mari duk bawa barang ah. Umur apa tak ya? Ada banyak lagi 100 lebih-lebih. Itu gagah lagi aja ah, boleh kira sepak timu saya lagi. Oh, hebat dia. Tu dia sampai ayah doa amal ke apa? Dia tanya gitu tak? Ha, tanya gitu. Ayah doa amal ke apa? Ha, nah. Ha, tu dia tanya nak ambil. Pasti nak istihalah amal ni tengok tak ayah ni amal ni. Ha, tu dia. Bawa ayah amal tak boleh terima. Tu kita. Ha, amal tak boleh terima. Ha, tu dia dia. Tu nak banding kata zaman dia pun begitu. Habis itu. Ha, klik kepada sambungan ayat. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair. Khabar situ. Afaman assasa bunyanahu, maka adakah dia panggil istifham at-taqriri. Rupa tanya maknanya menetap hamlul mukhatabi alal iqra. Dia panggil istifham taqriri. Bukan istifham ni anak talabul fahmi tu bukan. Maka adakah man mereka, ya tulis mereka itu. Maka adakah mereka assasa bunyanahu, yang ikat, maksudnya bina ia akan masjidnya atas taqwallah. Dia bina masjid hati dia tu kerana Allah betul-betul dan kerana keredaan harap akan keredaan Allah. Itu ahak khairun, adakah itu terlebih baik? Ko amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin, atau ko mereka ya ikat atas pihak tepi ya hendak reban. Dari tu acara tu yang depan tu reban mana runtuh lah. Fanha rabihi, maka reban maka runtuh.
fanhara bihi, maka reban dengan yang, maka utuh oleh binaan tu dengannya, dengan yang membina sekali dengan manhal dah. Pada dalam ni aku nak tanya kata hak mana lebih, orang yang membina binaan masjid atas niatnya takwa daripada Allah, niatnya cari keredaan Allah, hak tu lebih ke orang yang membinakan binaan atas asahnya, iaitu atas pihak yang nak utuh lagu nak buat masjid di tebing, di tebing sungai tu dah. Tu hak tu mantap sikit, kalau tanah utuh sikit pakai gum lah sekali dengan tua-tua. Hak ni lebih ke hak tu lebih, gak tak ada pakai maklum siapa ni dia kata lebih hak ni. Nah, maka jawabnya yang pertama ialah masjid gubah muktada semula. Mana kanak ki kata binaan apa dia masjid atas takwa Allah dan kerada Allah, yang pertama ialah masjid gubah, yang kedua iaitu mereka yang ikat atas pihak yang hendak reban runtuh, itu masjid dirab. Adakah ini yang lebih ke itu yang lebih? Rupa tanya maknanya dah ni lebih. Sampai dia kata yang pertama masjid gubah, yang kedua masjid dirab. Mana jawabnya ialah yang pertama itulah yang lebih. Nah, tu Allah Ta'ala ada mengajar kepada kita yang kemudian kih berlaku macam tu jadi pengajaran. Al-ibratu bi'umumin lafzi, tepat ambil pengajarannya dengan umum lafaz, la bi khususis sabab. Sabab nak turun ayat ni kih puak munafik membangunkan masjid untuk nak buat mudarat, maka ambil situ begitulah. Sampai kalau mazhab Maliki lagi spek lagi bab ni. Nak buat masjid dalam satu kapal dua masjid, dia tak pergi, dia nampak dah masjid dua lah kapal ni, masjid dua tiga lah kapal ni. Orang ni kata ni masjid untuk jemaah je. Kata-kata buat lah atas nama jemaah tu berlama. Jadi pecah tanah berpecah. Tu apa yang memecah belah. Tu masjid dirab namanya. Tu asalnya begitu. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin, dan Allah Ta'ala tiada hidayah. Hidayah mana beri taufik. Ada pun hidayah dengan mana semata-mata tunjuk jalan atau umum. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah hidayah, kami telah tunjuk semua ni jalan ke syurga, ni jalan ke neraka. Tu hidayah dengan mutlaqul irsyad, semata-mata tunjuk atau umum. Adapun hidayah dengan mana beri taufik, beri kuasa, boleh terima, boleh taat, itu hidayah mana taufik. Ini kah dengan orang mukmin je. Lepas tu di sini Allah Ta'ala kata wallahu la yahdil qawmaz zalimin, Allah Ta'ala tiada hidayah ni, tiada beri taufik. Jadi tak kuasa nak mengucap lah. Kan ada tiru-tiru orang baik tiru. Boleh tak ada telur, tak ada pelat. Tapi tak sungguh tak sih. Kadang-kadang duduk tiru baik. Lagi tu kah? Mungkin mahu dia sejarah dengan Islam. Dia kata sama. La ilaha illallah. Tu. Tapi boleh sungguh tak sih terima. Ni tu hari. Bila terima atas hati jadi bahasa payah nak terima. Kadang-kadang punya paham lah agama pak, tak nak terima kau dulu atau dia nanti tua-tua sikit. Ya tak saya terima lah. Tak tahu taufik tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala taufik pada anak berimeh. Ibu bapa dia tak saya berimeh. Itulah. Anak-anak kata Allah tidak beri taufik akan segala kaum, kalau turut jumlah, akan segala kaum yang zalim. Jadi perkataan zalim ni umum. Orang mukmin pun masuk dari kata zalim. Tapi zalim arti hak umum dengan mana wad'un syai' fi ghairi mahalli. Itu masuk orang mukmin. Tapi murak zalim sini hak besar. Min atlimnya pa min itlaqil am wa iradatil khas. Salah kata mana? Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ini kita. Tapi guna al-qawmal zalimin. Apa dia tafsir kata? Tiada hidayah akan segala kaum orang kafir. Mana Allah tak hidayah akan kaum yang zalim, murak ialah orang-orang kafir. Jadi apa tu? Mana orang munafik tu hakikatnya orang kafir. Bahkan lebih berat pada
kafir asli lagi. Kan hak tu jelas ni dak nak sembunyi-sembunyi buat olok-olok kepada imam. Siapa orang suka sekali ke orang mukmin? Walah hadak sekali. Ha iya kau ni masa sepo iya. Babon masa dekat bukan. Ha nama itu. Habis tahun ni lebih teruk lagi pada kafir asli. Sebab tu Allah Taala sediakan dia dengan aku yang di bawah sekali. Nah, fil asfali minan ya fil darqil asfali minan nar. Wallahu la yahdi al-qaum az-zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Sentiasalah senantiasanya berpanjangnya terus menerus lah. Sentiasalah bina mereka itu, yang dibina itu, bina mereka, binaan mereka itu, yang telah bina oleh mereka itu, yang mereka itu bina itu, syak ribatan, syak ragu pada dalam hati mereka itu. Senantiasa mereka duduk syak dalam hati. Syak pada apa? Satu, syak pada agama. Syak ni makna 50-50 lah. Muhammad dah bawa tu sebenar. Cuma syak jadi ragu-ragu pada agama. Dan iman, syak pada iman. Mana? Nak percaya kau, tak si percaya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pada agama. Syak pada Nabi Muhammad. Muhammad, ya kau Nabi sungguh kau? Rasul sungguh kau? Ada itu? Dan Quran, syak pada Quran. Quran Muhammad baca tu. Kalamullah sungguh kau? Kau rekod kau dia ambil mana? Tu. Kita tak ada syak semua kan ni? Kalau syak kita orang mukmin dah ni tanggal lah. Luruh lah. Tu dia. Sabit tu apabila buah kayu ketika dia bunga, ketika dia putih musim kemarau ni kak tak? Kena belum lah. Kalau tidak dia kering luruh. Kalau duduk kering main hujan luruh juga. Jadi terkejut kena dah belum. Semua gitu tak? Habis orang belum orang kebun kan, orang panah belum kan? Marah tak marah dia belum semua. Kalau hujan main pun dia tu. Ini patutlah kita ada agama siap dah duduk belum semua. Kenapa nak marah kita diru. Tarik tak liat air. Masalah. Tu. Dia tak ada syok lah kita. Agama tu dah bawa. Agama apa? Islam. Agama hak siapa? Inna dina indallahil Islam. Agama hak Allah. Namanya Islam. Mustaq amik dari salam. Pas salam ni siapa-siapa nak keselamat belaka. Tak ada orang nak kepada jahmat. Semua nak pada selamat, sejahtera, aman, damai, santosa. Noh tu berlaku. Maka agama Islam ambil daripada salam. Iman ambil daripada aman, santosa. Tak ada syak kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Tak ada syak, tak ada syak. Dan Quran hak yang dibaca, tak ada syak kalam Allah Ta'ala. Adapun mereka duk syak. Lalu tu lah bila syak, ucap daripada syak, tiada percaya. Tapi tak berani nak zuhir tak percaya, itulah dia buat-buat berimeh tu. Bahasa kapu panggil, buat lolok. Sebenarnya buat olok-olok bahasa surat. Tu innama nahnu mustahzi'un. Hanya kami buat olok-olok bila temu sama awak dia. Dia berani buka lah. Bila dia temu dengan orang mu'min tak berani. Innama akum. Dia kata. Sampai tu di akhirat esok tu dia nak ikut tupai nur cahaya orang mukmin Tuhan cerita. Maka bila lagi korengai tu Tuhan cerita mana? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Sebut Muhammad akhirat esok orang munafik lelaki baik perempuan baik munafiqat perempuan. Mereka itu dia akan nak ikut orang mukmin akhirat esok. Lepas tu dia katalah yaqulul munafiquna wal munafiqatu kata ke siapa? Lillazina amanu. Dia kata ke orang mukmin. Mukmin hak sebenar. Dia kata nah unzuruna nanti kami nanti lah.
Nanti kami kata, tunggu kami kata, kami nak turut mu ni, naqtabis min nurikum, kami nak ikut nur cahaya kamu. Kita berjalan malah. Pakai bawa pita pergi depan. Kita, oi, nanti tu tak ada ni gelap ni. Ha, dia kata. Kau pergi, kau jauh dia jadi kongeng gitu. Oi, nanti kami kata, oi. Ha, dia panggil gitu. Ha, dia tak buat rupa gambar yang rakyat ke atas. Unzuruna, nanti kamu kan kami, nanti kami kata ni. Naqtabis, kami nak tupai cerah lah. Kalau zaman dulu bawa jamur karak. Nah, orang bawa pergi depan. Hak lelaki sampai curah habis dah. Bila pergi jauh, kau nanti lu kahwin tak gelak ni. Hak nampak nanti. Lelaki yang suluh. Tu. Ni nanti kami tak nanti. Nah, begitu. Tu Tuhan cerita. Naqtabis min nurikum. Lepas tu jawab. Balik mumi jawab. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Mu paling cari nuk di belakang mu. Oh, dia di belakang mu. Nuk ni tak boleh. Mu paling mehak belakang. Ha, itu jawabannya. Qila irji'u wara'akum. Kembali kamu di sebelah belakang kamu. Ha, dia. Nah. Ha, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu cari nuk di belakang. Ha, lepas tu dia pun dakwa lah. Eh, alam nakum ma'akum. Bapa kami nak tupai kamu sedar ke atas dunia dulu. Kami tak kepenuh kami sekali dengan kamu. Ha, dia dakwa. Alam nakum ma'akum. Puan Mumin jawab, qal bala, iya, sungguh mu sekali, tapi sekali badah saja. Dah perut mu nak makan kami semua. Manis depan, lep belakang mu nak makan kami semua. Cari rancangan dia buat pen semua. Ha, ni. Nabi dia kata, benar lagi ni, tak usah dia buat belok kekak, akhirat buku habis. Ha, nah, alam nakum ma'akum, qalu bala, walakinnakum fatantum ampusaku. Tapi mu dah buat petenah dirimu sendiri. Mu dah buat dirimu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kamu duk tunggu-tunggu nanti kami kena bala. Wartabtum, kamu duk syak duk ragu, ya ke agama hak kami bawa ni sebenar. Dulu mu itu lagu tu kan. Ha, tengok tengok agama mukmin jawab. Tu cerita siap-siap dah we pilih nak main ke datang. Nah, waktu zaman tengok pilih tu nak main minggu depan tunjuk dah. Oh tu oh sedap itu nya pak ulah oh nak tengok ulah. Ha, kelik carilah weh hipo nak bayar beli skop pada masa itu zaman dulu. Dia tunjuk dulu kalau nama minggu depan dia tunjuk dah. Nah ni buat tu ni. Quran ayat siap-siap ada ke jadi begini. Ha, tengok tu Quran ayat habis. Nah. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Lalu mereka kata, tidakkah kami serta kamu alam nakum ma'akum? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa waratkumul hayatud dunya. Kamu kena tipu di atas dunia. Itu ditipu oleh dunia. Ha, mu nak bertengok di dunia, ambillah. Dunia habis dah ni. Habis dah ni. Akhirat dah ni. Ha, dia kata tu. Wa waratkumul hayatud dunya. Ha, tu dia. Nah, maka hari ini tak ada apa dah. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru. Hari ini tak terima lagi tebusan banyak mana harta pun tak terima dah. Nak bayar tak terima. Ah, ini nasib baik kita mukmin jadi iman dengan sebenar-benar iman. Hengonya lemah iman dah. Ha tu. Nak gerah lah. Nah, pelita berlapu tak gagah. Tu kan. Buat tak banyak nah. Tu dia. Ah, tak ada nipat dah. Tu ya. Wallahu la yahdi al-qauma az-zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Tak kala mereka syak lalu tiada percaya dan yakin tak yakin pada Allah dan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Quran dengan Quran pun mereka tak yakin. Ada pun kita wabil akhiratihum yuqinun. Ah, kita yakin kata kita ada akhirat. Illa an taqatta'a qulubuhum. Ah, ni ayat kalau kita mengaji surah dia panggil hazah salah satu daripada dua ta. Hazah kaedah illa an taqatta'a tafa'ala yatafa'alu fa amdara tatafa'alu tataqatta'u tu masa nama nasa antataqatta'a. Ha, maka kira ni baca dengan hazah satu ta. Ini kita mengaji lah surah kata apa dia ta ba tafa'un apabila beri pun dua ta pada ba tafa'un dan tafa'un dan tafa'lul surah kata harus hazah satu ta. Ini dah ni illa an taqatta'a. Kelima apa taqatta'a ni supaya fi'il madhi tak fi'il mudhari'.
Pemana haram doa'ah? Haa, salah satu dia kena buat. Illa anta taqatta'a qulubuhum. Kerana fa'il qulubu tu pakai mu'annah. Lalu dia apa dia mendarat hubung dengan ta menyut tatak ni. Ha tu kaedah dia dah. Ha baik. Malaikat bahawa berputuh-putuh hati mereka itu dengan mati. Ha suka tu. Tu dia senantiasa mereka tu dak syak mereka bahawa berputuh-putuh hati mereka itu dengan mati. Apa mati? Hak Tuhan tak beritahu pek apa mati. Dak syak gitu. Ha tak leh nak buat keputusan. Ya gesok lah gitu kan. Lah mana nak kata. Tak nak kata apa tu. Sungguh kau. Sekali-sekali nampak sungguh. Bagi lagi. Kali-kali bahasa pedak. Haa tu. Supaya terkecek. Bila bahasa sering-sering. Bahasa-bahasa pun nak demik tak nak demik. Terkecek dalam kat tu. Mana nak demik demik lah. Itulah tak nak demik. Nak demik tak nak demik. Apa kecek lagu tu. Tu syok lah tu. Sekali-sekali bahasa panah-panah bahasa pun nak demik. Tapi demik sungguh dak juga. Nak demik tak nak demik. Dia ada tu. Bahasa nak kecil tak nak kecil. Bahasa tak lah kan satu. Itu dia. Ni lagu tu ni perangai orang munafik. Allah sekali bahasa jala sekali bahasa buka. Adapun kita dak tetap iya Quran iya kalam Allah Muhammad iya Rasulullah kan. Itu dia. Apa dia cerita semuanya benar. Itu panggil at-tasdiq bima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Allah Taala kata wallahu alimun hakim, dan Allah Taala Tuhan yang amat ketahui. Jadi mengetahui dengan makhluknya, dia tahu segala-galanya, dia menentu ikut apa dia tahu tu, dan dia melaku ikut apa dia menentu tu. Tempat nyata bila berlaku kita nyatalah kata begini jadi. Cuma belum berlaku dia buat ramalan saja yalah. Buat ramalan nah. Tak ada salah buat ramalan. Pani ramalan cuaca udara ini kata buat ramalan hujan nak turun. Ada apa hujan nak turun? Pas turun dak? Dak. Ha boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ha hukum akal mungkin. Tapi mengikut keadaan tu. Ha sahabat-sahabat. Ha mengikut ni ramalannya hujan turun. Tak turun juga. Ada tak salah apa? Pakal hujan turun sungguh. Oh kena. Panah pada Tuhan. Bukan. Sahabat je. Apa kita tanya nyonya ingin dia buah apa tahu? Nyonya ingin kita tanya dia buah apa tahu kali? Nyonya berat tu lah apa tahu kok. Nyonya ingin. Tiga. Kita tanya pak. InsyaAllah tiga tahun boleh hakai. Ada tak lah apa. Mari dia tak kerti. Lama pandang pada Tuhan. Pandang kan. No, adaknya macam ni. Dia tanya apa kali tiga tahun boleh hakai. Kamu tak nak sekolah dua tahun boleh hakai tau. Ha, gitu lah. Panjang mukil ni mahu tahu tak apa ni. Bukan anak ni mak lah ni. Ada mahu kata lah. Di mana kita berkecek tu atas sebab adik tak ada salah. Gitu lah. Maka ubat ni sama sahih lah. Biasanya gitu. Tak ada salah apa. Ini kata syirik mengharapam dulu pada tu. Allah. Tak kerti. Tak sikit pun tak kerti. Semua untuk Allah yang amat mengetahui dengan makhluknya. Lagi hakim. Lagi amat hakim. Ya tak ada jumlah. Pada perbuatan ini amat bijak sakno. Cerita-cerita. Bila kita tahu dengan Allah susah ayat ni. Alim capung dengan hakim. Kalau tengok makna ni boleh tak kita nak tengok Tuhan? Allah saya nak kata apa? Tuhan ni amat tahu. Orang alim jauh kita. Kita nak kata apa dah kita tak pandai dah. Tanya masalah dia raya. Tak nak kata apa dah kita tak pandai. Kita kenal kita tak pandai. Kita tanya orang pandai dia hurai-hurai. Nampak. Tengok, tak ada nak tak dah kita tanya. Ni Allah ni alim. Pagi capur pula, hakim yang bijak sakno. Nak kata apa lagi perbuatan yang amat tahu ni. Perbuatan mari daripada yang amat bijak. Nak tak ke mana lagi. Tapi orang tak kerti nyetak lagi. Kalau jadi gini, kalau marah tak tahu turun hujan ni. Gitu tak? Habis tu kena bertolong dengan ilmu. Makam ihsan. Tu dia. Tengok dia susu ayat. Wallahu alimun hakim. Tak ada nak tak apa dah kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh nak tak dah kritik bahkan perbuatan Tuhan. Sebab dia amat alim, dia amat hakim. Dia amat bijak sakno pada perbuatan nyonya Allah dengan mereka itu, dengan apa mereka itu? Dengan makhluk. Dengan mereka itu dengan makhluk. Dunia
akhirat. Ya, moga hak dia semuanya. Nah, kita hamba ni kan wajib redha semata-mata. Tak kena dengan hati pun diamlah. Habis tu kalau dia pandang tengok di hikmat, dia tak nak mana apa dah. Tengok hikmat duk dia. Nah, kita rancang nak begini-begini, tiba tak jadi gini. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita nak lagu ni, tak membetuli kerana Allah. Hak kerana Allah lebih baik. Nah, wajib kita redha. Tak mari selalu hak tu, dia api kita tak agak. Bukanlah nah. Tak api bo tak agak pun tu. Bo tak agak nak tambah power. Ha, kena akik ini semula. Ha, begitu ibaratnya. Habis. Ha, nak cah sama. Nak duduk cah lagi je lah. Itu dia maknanya. Pandang misal apa tu. Ha, cukup dulu. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Masya Allah. Ayat ni pula Allah guna bahasa dia beli nak kita orang mukmin. Oh, laku tu hai beli. Nah, nanti ayat depan. Ha, ni hak cerita main minggu depan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Bahawa Allah Taala beli daripada orang yang mukmin tu, Allah beli apa? Nyawa mereka itu tu hai beli. Dan harta mereka tu hai beli. Kebun kita ada buat, gapo ada buat tu hai beli. Belah jual tak laku, tak ada piano. Ha, tu hai beli. Nanti tengok apa makna tu habli dan apa makna. Nah, kita akan tengok semula. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Beli dengan bayar apa weh? Bayar ke syurga. Bukan beli dengan duit. Dengan bayar ke syurga. Ini cara ayat tarib kita panggil. Wallahu a'lam. Cuba tekan besar sikit. Tekan hak tengah. Alhamdulillah. Kita tengok selalu demo tulis kata imam sembahyang asar. Pada rakaat yang ketiga dia baca tahiyat. Pada rakaat yang ketiga dia baca tahiyat. Sebab apa tu? Kerana dia terlupa. Ya dah. Muka orang duduk semaya dia tahu lah. Tahu dia kata rekat yang ketiga bukan tempat tahiyat. Sekalipun terlupa rekat yang kedua pun tak baca lah di tahap rekat yang ketiga tu. Nanti sujud sawi gating hak nung. Nah. Tiba-tiba katakanlah rekat yang kedua baca dah. Rekat yang ketiga tahiyat pula. Boleh jadi. Boleh jadi rekat yang kedua tak ada baca. Rekat yang ketiga ni baca tahiyat. Boleh jadi tu masalah tu. Nah, pentingnya nak betul, rupanya baca tahiyat di rakaat yang ketiga kerana dia terlupa. Maka makmum dia juga, maka makmum dia baca juga. Ha. Baca juga buat apa? Terlupa kah? Dia tiada terlupa sekali. Buat apa baca juga? Kerana mu tak tahu. Itu jawab itu dah. Kerana mu tak tahu, kerana mu tahu-tahunya kena turut tu imam. Ha ni kalau tu imam turut parit, mu turut parit lah. Mbak tak tahu gitu. Halim makmum boleh kira lah tu. Baik. Lepas tu nak tanya, adakah batas sembahyang makmum tu kerana dia tambah rukun tu? Ya sepatutnya hak lain kali dah. Hak ni untuk jadi pengalaman. Untuk jadi botrian dia panggil. Tak biasa kena, tak tahu nak buat ke mana. Sebab tu Allah Ta'ala sengaja melupakan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita mengaji sifat terlupa ni sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan terlupa kerana sifat kekurangan. Begitu juga sama makhluk pun terlupa ni sifat kekurangan. Orang mengaji ilmu hadis kalau rawi tu siqah, orang siqah orang saduq sangat benar, tak benar, bohong apa, bagus orang di segi akhlak tapi terlupa banyak, maka dijadikan hadis itu apa ya, turun mutabak. Kerana kisnya penyakit betul terlupa. Ya, terlupa ni jadi penyakit lah. Lalu tu orang jadi rasul ni mustahil atanya berlaku sifat kekurangan nasbah manusia. Kan gitu kan? Kita ngaji kata orang jadi rasul ni harus bersifat dengan basar a'rab basyariyah yang tidak menjatuh ke mutabak mereka. Kalau itu terlupa ni kurang yang jatuh mutabak. Tiba-tiba Allah beri terlupa juga.
Ha macam mana? Ha itulah timbul soalan, terlupa orang jadi rasul. Kalau semata-mata Allah Taala wahyu belum pada menyapa terlupa, tu mustahil tak jadi rasul lagu tu. Adapun Allah memberi lupa ke mereka supaya nak melahirkan syariat, ha tu harus. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya 2 rakaatnya bagi salah. Sedekah semaya 4 rakaat. Zuhur atau asar. Ya. Anak jadi hajar kata lain kali kau terlupa begini duk kecek tanya, "Weh, maya 4 jadi 2." Dah. Dia jawab, "Dak, 4 jadi 2 tak apa kau terlupa." Ha, pergi tanya pak sahabat jawab, "Ha, bangun kau kapak." Sambung tak ada atas semaya semula. Ha, jadi satu pengajaran. Banyak waktu berhukum situ tu. Dan satu kali semaya rakaat yang kedua tak baca tahiyat, terus naik selalu. Pak sahabat apa turun? Dia masa tu masa hukum duk jadi, duk turun hukum duk apa itu ini. Bakali tahiyat awal tu tak tak ada dah kali awaknya dah. Lepas tu masa rakaat yang terakhir dia sujud sahwi. Oh, boleh tumbuh hukum kata kalau gitu tahiyat awal bukan rukun. Kalau rukun tak boleh ganti dengan sahwi. Ni dak ni. Ha, kali tu masa dia tinggal tadi takut dia terlupa. Tu dia ganti dengan sahwi mana? Kalau terlupa dia teringat balik tu. Oh, jadi pengajar pada kita bila terlupa rakaat yang kedua terlupa baca tahiyat. Eh? Ingat-ingat betul dah. Ingat, ha, tak ada baca tahiyat. Tak boleh turun dah. Ada ingat betul dah tu. Ha, terus. Kak yang ketiga, kalau tak terlupa apa, bukan tepat tahiyat. Kak yang keempat. Tiba-tiba terjadi orang ni, nyinggi baca tahiyat, kak yang ketiga. Kalau mengarik tak apalah. Nyinggi baca, ha, yang ketiga. Kalau tepat jadi masalah, makmu baca katik tak ada terlupa sekali. Ha, jadi pengajaran untuk lain kali, kalau takimnya terlupa, sunat kita jaga. Subhanallah. Jaga dia. Apa tu duk khilaf ulama apabila tu jaga itu adakah batal tak batal? Ha dia semata-mata niat nak jaga gitu kata setengahnya batal setengah niat zikir. Bahkan apa subhanallah tak zikir tu. Ha lepas tu lepas zikir dah niat kita jangan semata-mata nak beritahu ke imam. Tapi oleh ke mana pun ada kata tak apa sebab apa? Sebab sundi sunat ke jaga. Subhanallah pas jaga kena widerah kan. Subhanallah. Subhanallah, mereka dah bisik pun. Ha, subhanallah. Patut imam bila dengar pak, dia tak bangun selalu, tak tak turun selalu. Sebab dia pun, dia berasa kata, kadang dia berasa kena dah, dia menjaga silap demo. Kadang-kadang dia pun duduk kira-kira. Subhanallah. Ha, bunyi kali yang kedua pula tindai. Lepas tu ngamah, buculik tu, subhanallah, subhanallah. Ha, zain, mai pak. Oh. Ha, kita nanti turun. Takdirkan. Ha, takdir ke lagi. Subhanallah. Subhanallah. Qul at-tahiyyatul mubarakat. Asyhadu an la ilaha. Subhanallah, asyhadu anna. Dia apa sama naik? Orang kata subhanallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Macam mana kita? Ha, kita tu bangun naik. Ha, ataupun kita nak duduk sebagai tak sesuai dengan dia. Sebab apa? Sebab balik dia tu dia terlupa. Maka sedang kata bila terlupa kita orang ingat tak harus ikut orang terlupa. Kita orang ingat tak harus ikut orang terlupa. Ha, itu dah. Sampai tak rohman yang gila-gila apa kita. Gila dia, gila sungguh. Gila kita ni berat, gila tak sungguh ni. Nampak tak? Ha, maka dia terlupa, tak ada apalah dia. Kita pergi duduk turut dia, kita terlupa. Tak. Mana kita tak terlupa, tak harus kita ikut orang terlupa. Tapi yang kanan tak tahu tu dimaaf lah. Yang berwarik masalah sulit sikit tu. Itu jadi lain kali. Ya? Kemudian, lepas tu bila jaga-jaga, dia tak bangun. Kita bangun, bangun nanti. Bangun nanti. Karena tahu dah kata pada zuhir, pada zuhir tak iman tu isi kita silap. Nah, dan kemungkinan di isi dia tu ia ada terlupa apa rekat yang kedua boleh jadi. Ha, bila terlupa sana maka rekat yang tiga nak pada zuhir ialah yang kedua baru. Boleh dia terlupa Fatihah ke ha tu. Lebih benar ihtimal lagi. Cuma kita ambil subhanallah. Subhanallah. Dia ada kerja tahajat juga kita bangun. Nanti dia berdiri. Angin tu. Jangan dia cerah lagi. Jadi gaduh cerah. Payah nak boleh baik. Bangun. Bangun nanti. Ya sudah Allah. Ha, kita pun turut-turut. Baca Fatihah. Kari. Nah. Dia nyegi semaya. Bangun hujah kelima. Nah, bangun hujah kelima kita. Karena subhanallah, subhanallah. Subhanallah dia tak turun juga. Dia bangun hujah kelima apa tu. Kita nantilah dia tahayat. Sebab tak ada wajib umparokoh lagi. Jalan nak batal tak ada lagi lah kita. Nanti. Nanti supaya apa? Supaya nak ambil jemaah sampai selesai. Tapi kalau tak ada campin, dia mudah umparokoh. Nah. Ha. Ni salah lagi.
ihdinas siratal mustaqim, apa nama, siratal ladzina an'amta alaihim, pun barakah dah. Apa tak betul hainya tu? Ho tak ada wahi, ho wahi alaihim, na alaihim. Allahum barakah dah. So lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ni cerah dah dak lelaki. Mari mana nuh pula dah. Tengoknya tak reti dia. Itu. Ini jadi benarnya. Ha, sudah tak apalah dah muka nak bekerja tak boleh ketika tu. Sudah ke kita nanti lah tak ada baca kita nanti dah tahiyat. Muka ihtimal dia ada ke? Ha, kita nak hukum tak boleh lagi. Sudah dia pun turun sujud siap ke baca tahiyat kita pun sekali saja. Dia risalat ataupun dia sujud sahwi. Ha, kita wajib sujud sahwi. Nama duk kerah hati tu tu. Aku tak rasa Allah. Jangan buat macam tu. Temi Allah kata pun selalu sujud sahwi. Sudah dia risalat. Kan nak tanya. Tanya tak sih pun tak ada apa. Okey, kita ada tak berani nak tanya tak? Tengok amun kau tak mengeruh gitu. Supaya berlaku hak Nabi SAW risalat dua rakaat tu. Puak sahabat tak berani. Puak Umar semua. Di belakang ada, di belakang. Senyap dik kau ni. Tak apa-apa. Tengok muka Rasulullah SAW ka'annahu ghadban. Supaya nak marah muka tu keruh gitu. Apa tahunya mananya sangat dalam diri dia tu. Kata makam dia tu. Tu tak berani tu. Tapi ada ramai-ramai khidbat tu berani tanya. Muda kat dia berani tanya. Tu dia. Nah. Supaya kita orang mengaji ni. Supaya tengah-tengah kita mengaji pasal kita ponok lah. Waktu berapa ponok yang mengaji tak tanya. Itu. Kalau tak erti pun tanya. Itu. Tapi mujur lah bila orang awal yang mengaji tanya. Oh, dia boleh tupai erti. Supaya puak sahabat. Dia kenal dia puak badawi hari. Ya Rasulullah. Duduk jauh panggil dah. Ah, ini bila tak masalah tak hari ni. Ah, puak darat hari ni. Puak hulu hari. Oh, hari ni. Bila banyak masalah ni. Gitu dah. Itu kedah dia. Jadi, apabila dia tanya, selesai tu berhukumnya gitu. Jadi masalah sani, apabila tu sudah semaya, kena tanya, tanya tu setanya apa? Dah klik lalu senyap, setanya dah, hong, berah, dah boleh lipat klik. Lepas tu ketik luar, oh, wah, no limo saat ni kok, hau ku tak hau dah. Ha tu. Tapi kalau nak tahu masalah, kalau boleh, maaf, tak main nak tanya sikit kok mana sani. Kami nak tolong tahu. Ha, dia kata gini, yang aku tadi dalam rekat yang kedua, aku terlupa Fatihah. Pergi baca surah lah, lepas muka maya kau, mana dengar? Terlupa. Teringat-teringat lepas ada kau rokok dah. Lepas ada rokok dah tak? Nah. Haa. Ataupun teringat-teringat nak bakit dah. Kalau teringat rokok dia kundur semula. Bangun semula tu dah. Ni masuk kat je ketiga. Bawa bangun berdiri kat je ketiga teringat. Haa. Saat ni tak ada baca Fatihah. Bermakna rekaan ni lah ganti di tempat yang kedua tadi. Bermakna pada sungguhnya baru rekaan je kedua. Tu dia baca tahayat pula tu. Tu dia baca tahayat. Kita kata yang ketiga lah sekolah kita. Pada zuhirnya. Ya, hanya yang kedua. Kena dah lah dia buat tu. Lepas tu bila dua, pak pandangnya kita, hak kita tak ada apa-apa, ya baru tiga. Tu dia bangun yang kelima tu. Nampak tak? Pada bilangnya zuhir yang kelima, sebenarnya yang keempat bagi dia. Lepas kita muka tak tahu apa, kita ikut dia, tak ada wajib umpah rokok apa. Haa, kita nanti tu molek supaya nak selesai jemaah siapa kesalahan. Ah, yo ya, oh gitu ha. Dia boleh kata. Ni ada setengah apa tu kata dia tak mau moyo tak sah. Ah, ya ni jadi. Ah, inilah betul kata kita jadi gaduh. Nah, jangan buruk sengko. Tanya jadi ilmu. Nah, gitu. Itulah di antaranya. Oh, tak tahu tu. Memang tanya malam mana kau jatuh lihat tu kau dah. Eh, tak tahu kita pun. Tanya ke lain lah weh. Tu pun tak tahu. Oh, ini jadi panjang. Nak tanya kai pihak semaya minta hujan ni dia panjang ni. Mudah-mudahan kita siapa dalam kitab. Temu bak dia tu, di sanalah kita hurai. Oh, ni cakup dengan haji. Iprok kiran tamatnok. Ha, tamatnok ni tak boleh tulis lagu ni. Dia kena tulis dengan ta. Ta min ta'in. Ha, tulis dengan ta gini ke Allah. Tamatnok. Sekarang yang bunyi. Tamatta'an ya tamatta'u tamatta'an. Gitu lah. Ha, kita pun tamatnok tu. Wah, dosa tu. Itu buah gamuk tu. Gitu. Ha, tu kita nak rekah ni, nak rekah. Haji Kiran, Haji Iprat. Haji Iprat ni tunggah. Dia ambil mana arti pada luar. Iprat arti tunggah. Lagi mana tunggah? Masuk pergi ke Mekah, Pak, boleh haji. Saja aku pergi haji, daerah aku dengan dia. Tunggah. Tak ada capung dengan umrah tak. Tunggah. Itu Iprat.
Walid dengan Iqra' ni pergi akhir-akhir sikit. Masuklah bulan Zulhijjah, 5 hari Zulhijjah baru naik. Jadi dekat lah, tak kena duduk dalam Ihram lama. Tu boleh buat Iqra' tu. Naik pergi 5 hari, 6 hari dah Zulhijjah. Naik pergi masuk Mekah. Nah, apakah? Niat dia lam-lam dan sebagainya ni di miqat, maka ni niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah ta'ala. Sahaja aku mengijah haji dan ihramku dengan dia, dengan haji kerana Allah Ta'ala. Tunggal ke haji, tak ada campur dengan umrah. Nah, masuk pergi siapa Mekah dia dalam ihram, masuk pergi tawah, dia panggil tawah kudum, tawah baru siapa bagi tahiyah masjid. Sudah tawah nak si'in selalu boleh, kerana si'in ni syarat dia kena kamu dia pada tawah yassah, walaupun tawah sunnah. Sudah tawah tu keliling, si'in selalu, si'in cukup 7, jangan bergunting tawah cukup. Kalau pergi bergunting cukup, kelah jadi umrah. Ha, tu tak matang. Ha, ni tak se-se-se-se-se siapa punya tak berguting tu dalam ihram itu. Bawa siapa hari kelapa, gilah hari tarwiyah Mina, hari 9 tu ke apa Arafah. Ha, balik pada malam raya tu, nak selalu malam raya pukul 12 ataupun nak pagi apa ikut yang masuk waktu pukul 12, ha, tengah malam tu. Nah, ni lota terbuka nama haji Iqra'. Sudah haji Iqra' mentara nak kelik, ha, semula pakai di tubik tanah lah niat buat umrah. Itu panggil haji Iqra', tunggalkan haji, tak ada capu. Adapun haji tamattu, ada haji kiran. Kiran-kiran maknanya menyerta kapuh lah, itu panggil mudah-mudah. Kapuh. Dia panggil apa? Two in one. Two in one. Faham tak? Two in one. Teh, patut ada susu katik. No. Ha. Masuk lagi sekaligus akan niat dua selalu. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Maksud lagi sahaja aku mengijau haji dan umrah itu kiran capuh lalu, maka mada kedua-dua lah dah. Nah, ha, tu dia patut petani tawah kudum se'e jangan gotin lagi duduk dalam ira. Mana kalau lagi Arafah mai hasil satu buat dua amal lah boleh, haji dan umrah. Tu kata two in one panggil. Ha, two in one lah tu. Nah, lepas kita masuk dalam masjid, Allahu Akbar aku semaya sunat asal dua rakaat serta tahiyatul masjid. Itu two in one, boleh dua lah tu. Itu dia, itu rupa kiran. Ada lagi rupa lain kita ambil mereka. Dan ada pertama tak bersuka-suka duduk bersedak-sedak pergi duduk gidah ni, kalau duduk gidah ni tapi orang lihat buka Zulkaedah lah pergi panggil pergi boleh haji. Al-hajju asyurum ma'lumat. Nah, haji tu ada masa tertentu yang maklum, iaitu dua bulan. Mula di satu Syawal hari raya baru ni masuklah bulan masa haji yang panggil miqat zamani. Masuk dah ni, tiba-tiba orang duduk pergi nak buat haji pergi bulan ni, jauh lagi dengan nak apa nak Arafah ni, sebulan lebih lagi lah. Oh, nak duduk lah ira tak cakap ni, lalu masuk gini yang umrah saja. Masuk gini nawaitul umrata wa ahram tu biha lillahi ta'ala, buat umrah. Selesai boleh satu umrah, hak wajib atau orang tak biasa buat umrah lagi, lepas hak wajib seumur hidup sekali. Masa itu. Lepas aku dah berbulan kali, 4-5 ni ada orang dah buat kan? Ha, buat umrah. Haji tak ada buat lagi. Namanya buat umrah dalam boleh haji. Panggil tamattu. Lepas tu bila tamattu, nak wajib ke bayar dia ataupun tidak, dia ada syarat sikit. Nah, satu tadi, buat umrah dalam boleh haji. Yang keduanya, pada tahun yang sama buat haji. Kalau buat umrah siapa pergi haji, tak ada niat haji, pergi buat jadi tak sah, kata tak ada buat haji, tak buat umrah saja kerana dia nak pipi jemaah ni, dia tak ada niat haji dah, maka buat tamattu tak ada kena bayar dah. Dia nak wajib dah tu buat umrah dalam bulan haji serta buat haji pada tahun yang sama. Lagi pula bila niat haji tak ada keluar di miqat. Kalau nak niat haji gitu bila di miqat, tamattu tak mewajibkan dah. Dan lagi pula bukan orang Mekah, orang luar. Ha, ada apa orang dalam Mekah tak apalah. Sudah, haji tamattu nama, tapi mewajibkan dam atau tidak, ya ada syarat dia. 4 syarat. Tak cukup 4 syarat mewajib bayar dah. Kalau cukup 4 syarat tak wajib bayar dah. Nama haji tamattu lah. Ha, maknanya kena mengajar dengan suku. Dah, mengajar sini tak tiolah. Tapi orang sana lah ni yang buat lagu ni. Lah ni tengah duduk kerusu haji ni. Pakar Irai tu kemarin nak kelihatan tu, di Masjid Shah Alam tu, serata-rata beribu-ribu tu pergi beberapa puluh bah. Ki
majmuk situ lepas tu kau pakai irai. Pakai irai gi minum. Apa nama gi tawah. Labbaik Allahu wa haji dah. Dia sana ni. Jadi kerusuh jilan. Ha. Antu banyak bid'ah lah kau lagi ada. Tapi ha bid'ah tu bagus. Karena kita tak reti nak belajar ni berat sungguh. Ni dah ajar dah belah-belah ni cara tawah. Siapa sini panggil ni. Ha ni baca ni. Ha ni gini mino ni tempat melotah lah ni. Ha dah. Kalau di Gua Musa dia ada Kaabah lah dalam masjid. Ha? Kaabah dalam masjid. Ha, baiklah. Apa tu? Untuk nak ajar secara buat. Cara mengaji dia tak nampak gambar eh. Ajar cara buat. Oh, ni panjang weh. Kena tengok semula ni. Panjang ni. Ni apa kehukum langkah kubur, apa kehukum langkah kubur, apa maksud langkah kubur, itulah kita duduk berjalan atas kubur itulah. Ha, maka tengok pula kubur sana ada hak baru, ada hak lama. Ha, hak baru dia tanam dan hak lama dah atas satu derak tu tu. Oh, kubur berpuluh beratus-ratus orang ada tu. Ada hak lama, ada hak baru. Ha, maka tengok kalau tak ada jalan yang kita darurah nak pergi kepada makam nu nak lalu ke mana ni kubur telat ayat beracah ni. Ha, maka harus kita lakah kerana hajat kita nak pergi gitu. Tapi kalau ada arah selak kita turut lorong tu lah. Ha, kalau ni orang susun kan kubur mata tan lah ni orang susun ni. Tanah jadi lorong gila lalu tu. Lepas tu nak litah. Lalu ke celah lorong tu lebih elok. Dalam keadaan begitu pun kalau lakah tu macam mana? Kalau kubur baru jangan kita lakah. Kerana sungguh pun kita ni mati tapi dia hormati pada syarak masih ada. Dengan kait jika belum hancur. Jika belum hancur. Apa nak tahu mana hancur tak hancur? Hanya pulang kepada ahli khibrah. Apa ahli khibrah? Orang yang maha tahu yang ada cara kubur situ. Yang ada gali kubur dia tahu. Kubur sini, tanah sini, kapur ni ni berapa bulan hancur. Dia tahu kan tu? Tengok sepah kubur Madinah ke pakai. Dia belum berapa depan. Kita tak? Jadi buka apa? Dia tahu hal ni. Dia tanya, dia tak tahu. Berapa dia tanya? Dia tahu kata, sekian-sekian tu. Buka, bubuh hal lain pula. Sebab kita nak tanya hal lain, tindai di atas lain. Kalau tak tu, tak boleh. Ini kata dia hormati. Tak boleh duduk tindai gitu. Ha, nah. Ha, maka ahli khibrah itu kata, walik sini kak, 5 bulan tu. Atau 4 bulan tu. Ha, maka bila itu panggil terlama. Ha, nah. Tu. Sebab itu setengah pada setengah dia bahas di sini. Kubur yang lama kita hidup lerah sifat tu ada setengah tak beri. Kerana takut disekor oleh kata kubur baru. Itu tu dah. Kerana tadilah tanah nak hormat. Tapi kalau tak kata, oh, ni kubur yang lama dah ni. Kan setahun dah kubur ni. Tapi tu memang duduk baru. Lama dah. Ha, maka kalau lama, lakau boleh. Ha, maknanya gitu. Tapi di samping itu lebih baik kita boleh menyelip-menyelip ikut celah-celah lah. Ah, habis tu learning tengah-tengah tempat dia bercara kubur dia susun bagi susun nah ada tempat kita bergacor gitu. Walau bagaimanapun ayat tu kita orang Islam ni bukan masa hidup dia dihormati, masa mati pun dihormati. Bukan kadang-kadang tengok pada masa hidup tak ada dihormati, bermati dihormati. Mana tengok dia mati pakat semaya dah kudu'a ke dia walharia jam je tagi. Tapi dah mati dah nyata mati Islam. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Bila terlalu tak assalamualaikum ya darul qaumi mu'mini. Antara yata, kadang-kadang ketika hidup nampak tak hormat, bermati hormat. Di isi Allah Ta'ala, Allah lah yang tahu. Kan? Ha, gitu. Lepas tu, kita kena pergi ke kitab yang kedua. Nah. Ha, takut lupa kitab yang kedua. Kita baca sedikit syarah hikam hari ini. Ha, duduk di muka berapa tu? Ingat di mana? 121. Ha, bawa lihat penanda kita pun ada sini. Bermakna di hikmah yang ke-30 lah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu thalasun. Telah berkata ia musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu. Dia kata begini, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Itu ayat Quran asal tu. Nah,
Dia ambil jalan isyarat, dia panggil. Dia panggil tafsir isyari. Liyunfiqzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaih. Ha, dia tafsir. Wa man qudira alaihi rizquhu atsairuna ilaih. Ha, tengok arti. Artinya firman Allah Ta'ala, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, naklah belanja. Anfaqa yunfiqu infaq, infaq kata menafkah, duduk ambil arak capur tu, menafkah, nafkah Melayu betul apa? Belanja, sangga kan? Ha, sangga diri sendiri, sangga anak isteri. Itu Melayu kita sini panggil infaq, nafkah. Bila kita ambil arti, naklah belanja oleh orang yang ampunya keluasan daripada keluasannya. Maksud siapa tu? Surah At-Talaq ayat yang 7. Surah ni ayat duk cara ha bercerah asalnya. Tu ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Ayat ni duk bercara ha cara ke bercerah. Nak bercerah kena bercerah jadi ada iddah. Jangan cerah tak ada iddah. Haram tu baik bab cerah lah fiqh cara di sana. Tapi sini hak tasawuf ambil daripada ayat tu mari isyarat. Ambil jalan tafsir isyarat. Dia kata mana? Allah Ta'ala kata naklah belanja oleh orang yang ampunya keluasan daripada keluasannya. Surah At-Talaq. Kata ya Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu, bermula mereka itu siapa weh? Orang yang ampunya keluasan, iaitulah orang yang wasilun. Orang wasil. Ni ayat tafsir. Orang yang punya keluasan ni orang wasil. Orang yang sapa. Orang sapa ni, ni sapa kepada makam makrifat khasah. Ni dia kata tu mengaji tak sapa, mengaji sapa. Dia tu makam hati dia orang tak sapa. Mana? Dia kata, ayat kata belanja, naklah belanja oleh orang yang punya keluasan, belanjalah daripada keluasannya. Keluasan apa? Keluasan harta, belanja sekadar harta. Maknanya kalau seorang suami cerai isteri, kemudian isteri dalam iddah, wajib atas suami kena nafkah. Jika bercerai satu atau dua, jika mereka tidak diraka dengan syarat bak di sana. Pak nak belanja sanggup macam mana? Kodah keluasan. Orang miskin sekodah, orang pertengahan sekodah. Tu asal ayat dia berkecah hak tu, hak zuhirnya, hak syariat zuhir dia berkecah hak tu. Tapi bila ambil dengan jalan isyarat, orang yang zu saat ini siapa? Mereka itulah, cerita ke dia mubtada. Mereka itu ini orang yang ampunya keluasan ni, ialah orang wasilun, wasiluna ilaih. Apa wasilun? Arti segala orang yang sampai kepadanya. Nya asal rajak ke Allah. Maksud, yakni sampai kepada musyahadah akan nya akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang sampai dia tengok tu hasak mu. Tu sebab kata tak ni kita tak sampai kan dah. Tu kalau orang sampai dia diam tu. Apa yang berlaku duk dia. Nama nampak lah ana weh. Nama nak tanya pandangi hak zuhir jadi itah hak Tuhan. Ada nak atau ana. Dan nak nampak apa anak? Molek belakang dah. Molek kan no? Mu tanya lah ni. Lah anak ni benar-benar berlaku. Jadi ni nampak-nampak lah. Molek belakang. Satu dengan hak anak demo lah. Oh bergegel. Molek. Molek kan. Lah. Boleh berlaku sendiri kah? Tuhan tak tahu kau benar berlaku ni. Tuhan berlaku. Tu kata molek belakang dia. Hak dia buat kah? Oh. Dia mau kira gitu. Mana kira kan? Ni orang tak sampai banyak kecek. Nah itu kan? Itu dia. Itu lah. Nabi orang makan tinggi dia kecek tak boleh dengan makan bawah. Mereka kena kecek tu apa dia juga. Main yang budak kena buat telur kau budak. Dek nak kecik tak dek? Nak kecek itu. Kita nak kecik tak? Itu dia lah. Itu. Ambil yek dah. Yek dah nak kecek itu. Allah budak Allah. Apa dengan dia kecek dengan budak? Betul main yang budak jadi budak. Nah. Itu makna kata
orang yang punya keluasan, belanjalah. Nah, daripada keluasannya. Siapa dia tu? Orang wasil. Orang sampai kepada musyahadah. Musyahadah ni kan senantiasa memandang Allah pada setiap gerak-gerinya. Dia panggil tauhid apaan? Jadi kita boleh. Tak, sebab tu dia panggil pewayang kulit lah. Ha? Wayang kulit mana boleh bergerak sendiri? Tak ke dalam belakang. Pergi. Ha. Okay. Cuba pocok terang tak hati bisa. Duduk situ. Kalau angin tak lepas lah. Ha, maka kita apa sebetul lah. Ni tak boleh bergerak lah apa ni. Semata kita kan ni? Ha, bukan. Ha, tempat dalil yang nyata tengok dia kena amapa. Setruk. Kolek tangan. Cuba akak tak boleh. Ha, nama tu lah akak. Ha, lepas jatuh bok. Kain lah. Kain tak akak. Ha, tu habis lah. Penanggur kan. Ha, orang yang pasal kena misi agak. Irtias. Nah, tangan kita ni. Siapa kena orang tolong nak suar air. Nak pergi sini tak boleh. Tembok habis gelang-gelang. Nembok air. Nah, tu kan. Nah, dia ada bergerak. Nah, dia nak gerak tak boleh. Nak bukti tak boleh. Ni gerak daripada siapa. Dia panggil itirari. Ada apa ni oleh kerana kita terasa nak gerak. Ha, Allah tangan. Rasa nak ambil-ambil. Ha, nak minum. Sudah minum. Letak. Nampak zuhir kita. Kerana ada usaha ikhtiari bahasa pada kita. Tu panggil ikhtiari. Tapi semua ikhtiari, itirari. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah lah telah menjadi ia akan kamu dan akan kerja kamu pun Allah buat belakang. Mana kita? Jawab tak ada lah. Jadi pada hakikat tak ada lah. Bila tak ada situ, panah Allah semata-mata tu panggil musyahadah. Okey, siapa situ? Belanja lah weh. Turut kekayaan dia tu. Haa, tu dia. Ha, so lagi. Wa man qadira alaihi rizquh. Dan firman-Nya Ta'ala, dan barang siapa yang telah disempitkan atasnya, yakni oleh Allah Ta'ala, akan rezekinya. Orang hak sempit rezeki. Ha, kalau mananya dia cerai isteri, belanja sekadar sempit dia tu. Dia orang susah. Ha, syarat wajib sekadar susah dia tu. Ha, secupak. Ha, mananya gitu. Sekadar. Maksud sini apa? Berkata ia Ibnu Atha qaddasallahu sirrahu, bermula mereka itu siapa? Iaitu barang siapa yang telah disempitkan tu ialah yang dikatakan orang-orang sa'iruna ilaih. Artinya segala orang yang sedang berjalan dan sedang menuju kepadanya, kepada Allah. Maksud yakni segala orang yang sedang beribadat mereka itu kepada Allah. Ha, dia panggil orang abid, orang sair. Ha, kita banyak ke ni ni. Nah. Ha, bo tak agak sikit hang kena panas ni. Baca hadis tarwi hang kara. Siapa buat hak ni boleh pahalanya begini wah nak ngi. Ha, nak ngi naik pau lagi ke dah naik. Bo ngi ku rasa tu go. Ha, tu apa orang sairun abidun, orang abid, orang sair. Nah, ha maka belanja sekadar dia. Pada dia mengaji fiqh dah. Rukun syaratnya begini, sah tak sah begini. Nah itu kan, sah batah. Itu dia ngaji tu bagi orang beribadat. Ah, belanja sekadar dia. Itu dia ambil menjalankan isyarat daripada ayat tadi. Berkata Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, tak kala adalah orang yang berdali dengan Allah. Apa berdali dengan Allah? Yang ini berdali dengan Allah, dali yang ini atas ada makhluk. Berdalil dengan Allah, mana dalil kata makhluk ni ada? Allah. Allah tu dalil, makhluk ni madlul. Ha, tu orang makan tu makan wasil lah tu. Ha, dia lihat dia pandai Allah. Bila dia pandai Allah, dia pandai semua hak lain tu, dia pandai kata makhluk Allah. Jadi dalil atas ada makhluk ialah dalilnya Allah. Ha, tu dia kata Arab tu Rabbi bi Rabbi tu. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ha, nah. Aku kenal Tuhan aku, kenal dengan Tuhan aku. Kayak kita ni, mengenal Tuhan, dalilnya Allah ini. Kata kita tu. Tu. Kata dia, tak kala adalah orang-orang yang berdalil dengan Allah, kita tak percaya, yakni atas ada makhluk. Dan mereka itu siapa tu? Berdalil dengan Allah atas ada makhluk. Dan mereka itu ialah orang arif. Tak kala mereka itu, sungguh telah meluas oleh Allah Ta'ala atas mereka itu. Allah meluahkan akan daerah. Ketak bakal pun jadi daerah. Meluah atas daerah segala ilmu pengetahuan.
Oh, daerah dia luar, kawasan dia luar. Kita kecek lagi ni. Kalau orang bahasa kenal ramah, kampung tu dia kenal, situ dia kenal, kenal luar, bila kenal ramah, pada dia tu kaki luar. Nanti? Oh, dia kaki luar, dia daerah dia luar. Nanti? Maka dia kata, bila orang makam buat dalil dengan Allah atas ada makhluk, orang panggil orang arif. Sungguh telah meluah oleh Allah Ta'ala atas mereka itu, meluah akan daerah ilmu pengetahuan. Dan dibuka bagi mereka itu akan segala tempat simpanan pahaman dan pengertian. Itu orang wasil. Bersalahan orang yang berdali dengan makhluk atas ada Allah Ta'ala. Berita dengan usul dia. Ada pun dali yang menunjuk atas adanya Allah Ta'ala, maka iaitu ala ini. Ha, apa jalan kata ala ni dalilnya atas ada Allah? Kerana ala ini baru. Ha, tu orang bawah tu. Main bawah, main bawah. Nah, itu nak naik di ke atas. Mana dalil kata Tuhan ada? Kita ni lah dalil tu Tuhan ada. Kok mana kita dalil tu Tuhan ada? Ha, kerana kita ni baru kan? Tiap-tiap yang baru tak timur jadi sendiri, mesti ada yang membarukan. Baca setelah. Dia panggil berdalil dengan alang atas ada makhluk. Tu kebanyakan orang awal lagu tu lah. Sebab tu walaupun ulama dia panggil awam dalam medan ni. Gitu. Nah. Sungguhnya tu jawab tak kalah. Tak kalah cuma pada lama. Tak kalah adalah orang yang berdalil dengan Allah atas makhluk. Mereka itu sungguh telah meluah oleh Allah akan daerah segala ilmu dan dibuka bagi mereka itu akan segala sempat tempat simpanan pahaman dan pengertian. Bersalah orang yang berdalil dengan makhluk dalil atas ada Allah yang panggil orang abi, sungguhnya telah menyempit hendak lagi bukan jawab lagi sungguhnya telah menyempit oleh Allah Ta'ala atas mereka itu, atas orang yang berdalil dengan makhluk, menyempit akan segala rezeki ilmunya. Menyempit dengan apa? Dengan ada hijab waham, ada dinding. Tak kalau begitu lalu, tu baru jawab tak kalau alam silap tu dah. Tak kalau begitu lalu isyaratlah ia, yakni musannah qaddasallahu ta'ala sirrahu, isyarat kepada yang demikian itu, demikian tersebut daripada orang arif, orang yang berdalil dengan Allah atas ada makhluk, orang yang berdalil dengan makhluk atas ada Allah, isyarat dengan katanya musannah liyunfiqzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilai. Intaha, kita nak ambil daripada Iqazul Himam daripada kita Ibnu Ajibah. Intaha, tapi biqillati ziyadatin, dengan sedikit tambahan. Dua huraian di atas mana? Ada alasannya, tak kala adalah orang yang berdalil dengan Allah, sungguhnya telah meluah oleh Allah. Itu alasannya bagi kita selit, yakni berdalil Allah atas ada makhluk, dan mereka itu ialah orang arif. Itu dia tambah. Di atas nakal tadi. Jadi maksud di sininya dia nak beza antara kita orang yang berdali kata Allah ada tu berdali dengan alam ini. Itu kita panggil orang sairun abidun. Adapun orang arif, iaitu orang yang Allah Ta'ala buka sampai kepada Allah sebelum daripada memandang makhluk. Jadi buka kenal Allah dulu, lepas tu baru kenal kepada makhluk-makhluk. Orang tu jari-jari lah pilih Allah tu. Kita ambil contoh paling nampak sekali. Orang Nabi-Nabi, mana guru zuhir dia mengaji? Tak ada tu guru orang Nabi-Nabi kan? Mari daripada tak tahu apa, mari pandai terbuka. Tengok Ibrahim, anak bapaknya kepala dalam kafir masa tu. Budak nak meruk pula dah tu gitu. Lahir ke Iblis? Apa lahir ke Ibrahim? Allah Ta'ala buka tengok, nyerti sejak dia kecil lagi. Ayah dia tukar buat berat berala. Pada jual lah. Cuba Ibrahim pergi jual. Ibrahim pun bawa barang pergi jual. Ha, mari siapa nak beli barang tak ada pedah weh. Lah. Kepeng lagu tu, dia nak beli. Orang ada kepeng ni tamah-tamah ni. Sedap dah, tak beli pasal nak beli. Dia dah, mari lah. Beli barang tak ada pedah ni weh. Barang tak beri manfaat. Paya pergi temu tempat air, dia hala. Ha, minum. Panah ni minum. Orang tengok marah, wayak kaya dia. Marah. Ha, godeh. Dia tak apa nak ayah godeh. Dia kata sungai ni, dia budak. Entah buka bagi tidak. Ha? Ayah suruh jual je, jual. Siapa nak beli lagu tu? Nak sabit nakal dia tu kan.
Bila orang tinggal gebet tengah, dia pukul habis segala patuh yang kecil-kecil, dia ambil tukar, dia sakuk di telinga yang besar. Bila tanya, mungkai Ibrahim buat ke Tuhan kami? Eh, bahkan yang besar ni tengok tukar di tempat dia. Kita tanya dia, dia menun tu. Ibrahim tak ada gamak nak suruh tanya, tu tak boleh kecap. Tak boleh kecap, bunuh semua apa? Tak ada situ pula dia. Akhir-akhir, ganah. Tak boleh taruh dah Ibrahim ni, kena bakar. Tu ceritanya. Nak ayat Allah Ta'ala buka, mari daripada kecil lagi, gerti pada orang tua. Ha, ni Tuhan buka. Pada tengok Nabi kita SAW ngaji di mana? Menulis pun tak pandai, baca tulisan pun tak pandai. Tuhan tak ada tubik-tubik daripada Mekah, dah besar lah Mekah tu. Datang-datang main boleh royak habis. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami buka dadamu Muhammad boleh pandai belakang tu? Ya. Ha. Begitu orang arif. Hingga bukan Nabi. Ha, mentabak dia tu bukan nubuah. Mentabak dia tu bukan risalah. Mentabak dia wilayah. Ha, orang arif billah ma'rifah khasah. Ha, nah, hengonya orang nak usaha siapa mentabak tu boleh usaha atas niat nak dapat wilayah. Adapun usaha kuat nak dapat nubuah tak boleh. Nah, tu Allah Taala pilih suku jadi nabi tu. Nah, adapun nak pada mentabak wilayah boleh kita usaha. Apa boleh tak boleh serah Tuhan lah, jangan dakwa. Lama masuk tapo gua tu bagi aku ni wali. Ha, wali apa katanya? Wali belaka Tuhan sebutlah Quran. Wali Allah ke wali Tawud. Apa Tuhan kata Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Wali bagi taghut, taghut mengeluarkan itu daripada cahaya kepada gelap. Adapun Allah jadi wali pada orang mukmin, Allah mengeluarkan daripada gelap kepada iman. Ha, dekat. Ha, batu ni kita nak akad sendiri tak boleh. Hanya kita nak usaha, nak beramal sungguh-sungguh. Ha, apa dia nak menerima tarekat, nak beramal atas niat nak dapat wilayah. Tak ada apa niat boleh lagu tu. Tapi siapa tak siapa, Allah lah. Tak ada siapa boleh angkat. Ha, anak yuk radak sikit ni, Nabi Kelah ni. Ha, tak boleh. Nah, tu hak dunia yang panggil. Ha, baiklah, nampaknya kena singgah situ dulu. Kita sambung semula. Dan kata syarah, ini hikmah ialah satu isyarat yang sangat masinnya. Ha, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuun kareem, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatan darain. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.